Ini yang Oce suka dari ini, iron sight-nya sangat oke banget, Mabru ya. Tidak terlalu ngalangin, Mabru. Oke, kalau iron sight modern ini menang, Mabru ya. Sangat menang sekali ya, oke. Karena iron sight dari tactical unicorn ini, Oce pakai ini, sangat menutupi, kalian lihat tuh ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar, bro? Oke, Mabru, apa kabar kalian semua, Mabru? Oke, Mabru ya. Jadi kalian lihat apa nih di sini, Mabru? Oce lagi pegang senjata apa nih? Oke, ini player lama nih pasti tahu nih, Mabru. Player season 1, season 2, season 3 pasti tahu ini skin dari apa nih, Mabru ya. Skin dari senjata apa, oke? Jadi ini skin dari senjata GKS ya, Mabru ya. Oke, nih mungkin ada dari kalian yang belum tahu ya, Mabru ya. Oke. Jadi GKS sudah mengeluarkan 2 skin nih, Mabru. Yang pertama nih Tactical Unicorn. Ya kebetulan Oce ngegacha nih walaupun banyak yang enggak gacha ya. Ini benar-benar jarang banget yang punya ya, Mabru. Aduh, sorry banget nih. Oh ya, Oce ini dulu lagi bikin konten soalnya, Mabru. Oke, sekarang keluar lagi GKS Wanderer nih, Mabru ya. Kita bandingin aja, Mabru ya. Sebelumnya kita samain dulu ya. Spesimennya dulu udah sama apa belum nih? Sebelum kita bandingin ya, kita samain dulu ya. Biar aci ya. Pas kita bandingin ya, ini monolitik, oke, Marksman, Oce Laser Tactical, oke, semuanya udah nih, Mabru ya. Ini attachment yang Oce suka pakai di GKS ya. Pokoknya Oce suka pakainya tuh sukanya pakai monolit, Mabru ya. Tapi kalau sebelumnya Oce pas bikin konten Wonder kemarin ini, monolitik suppressor ini nggak Oce pakai, Oce ganti ke combat stock ya, Mabru. Karena Oce mau mendengar suara dari Wanderer ini ya, Mabru, kayak gimana ya. Apanya tuh terlalu berisik nyatanya. Oke, kita bandingin aja, let's go. Kita coba langsung, Mabru ya. Let's go, let's go. Jangan lama-lama ya kan. Oke, Mabru, di sini Oce sudah pegang GKS Unicorn. Kita ini dulu deh, Wanderer dulu deh. Yang kemarin nih, Mabru ya. Oke, kita coba aja langsung, oke. Oke, mantap nih. Wow, so far so good lah ya. Oke, mantap. Oke. Oke. Ini yang Oce suka dari ini, iron sight-nya sangat oke banget, Mabru ya. Tidak terlalu ngalangin, Mabru. Oke. Jadi kalau kita nembak tuh benar-benar sangat on point ya. Tidak perlu ada yang diragukan lagi, anjay, diragukan nggak tuh sebenarnya ini juga tidak diragukan karena skinnya juga bagus, Mabru ya. Oke, kita coba unicorn ini. Oke ya, perbedaan suaranya, Mabru, ini tuh lebih lucu, Mabru ya, lebih lucu. Dan kalau kita tidak pakai monolithic suppressor, suara dari tactical unicorn ini udah kayak suara motor bobok ya, bobok gitu dah pokoknya, bobok kayak kalian lagi main balon di kamar mandi ya, lagi main sabun terus lagi main balon, ah gitu pokoknya, itulah, Mabru. Oke, suara kayak motor bobok lah itu ya. Kalian gak tahu ya. Oke, let's go, Mabru ya. Kalau dari sini perbandingannya, kalau iron sight-nya ini penting banget ya, Mabru ya. Kalau iron sight Wanderer ini menang, Mabru ya, sangat menang sekali ya. Oke, karena iron sight dari tactical unicorn ini yang Oce pakai ini sangat menutupi, kalian lihat tuh ya. Oke, kalian bandingin nih, ya. Bandingin sama Wanderer ya. Itu sangat menutupi. Sedangkan Wanderer ini benar-benar sangat lega sekali kalau mau nembak, kan. Dan kita sudah dikasih titik garis ya, Mabru. Garis di tengahnya. Jadi kita bisa nembak sangat on point sekali. Oke. Oke, Mabru ya. Nah, tapi kalau soal skin Oce lebih suka sama ya unicorn ini, jelas, Mabru. Karena ini efek-efeknya kalau nge-kill itu benar-benar lucu banget, Mabru, jarang banget ya. Kan kebanyakan kalau skin kayak Wanderer ini mainstream ini. Ini lumayan mainstream karena senjata seperti Kilobolt itu kayak gini, Mabru ya, atau SMCMC yang ala-ala listrik gitu ya, walaupun ini kayak sedikit listrik-listrik air gitu ya. Oke, tapi ini mirip banget sama ini, Mabru, sama Kilobolt ya ketika kita nge-scope nih. Ya, buka apa? Iron sight-nya ini sangat-sangat mirip, Mabru ya. Oke, mantap lah. Oke, kalau soal damage jelas tidak ada ya, Mabru, karena ini harusnya bukan game pay to win ya, bukan game pay to win, memang harusnya bukan, Mabru. Ya, jadi ketika kita beli skin itu cuma ya bedain apa ya, bentuknya aja gitu loh. Tidak ada nambah-nambahin damage-nya bakal naik atau gimana, Mabru. Oke, jadi kita langsung aja, Mabru ya. Kita bakal main ranked, oke. Let's go, kita sudah banding-bandingin ya. Ya, let's go, kita main ranked. Oke, Mabru, Oce udah di dalam game nih. Ketemu lagi, oke, ketemu lagi nih, ketemu. Halo. Oi. Oke, Mabru ya. BTW Oce sudah ketemu. Ganteng banget parah. Wes, ganteng banget parah. Aku cinta pada Oce. BTW cinta enggak tuh, homo ketemu orang hombreng. Ah, homo nih. Gua sakit kan, Mabru. Oke, kalian jangan ini, Mabru ya. Underestimate senjata ini. Kenapa, Bro? Kayak
Kenapa? Kata adik gue lu ganteng, Cak. Iya, cewek cowok? Cewek. Oh, gue kira lu kan yang muji, gimana sih? Agar anjir, umu anjir. Heads up team, enemy UAV spotted. Oke, Mabro, mana sih? Hostile hunter killer drone inbound. Oke, kita akan pakai unicorn nih, Mabro, ya. Kita cobain. Ya, ini ya menurut aja kekurangannya itu aja. Terlalu ngalangin ya. Contact with enemy. Jadi yang parah. Oke. So far so good tapi Mabro ya. Oke, mantap. Enemy Shock RC. Gimana Shock RC nya? Oke, mantap mah bro. Cak, lu gak latihan, Cak? Gak latihan. Nggak mau, Cak. Mantap nih mah bro ya. Mantap. Gak latihan. Oke. Rata semua mah bro ya, sakit ini ya. Udah serius kayaknya sih, Ocha. Oke, let's go. Ocha. Ocha off mic dulu karena ini mau teman kita sangat membingungkan sekali ya kan, Ma Bro. Mantap Ma Bro ya. Ocha suka banget suaranya tuh dia gimana ya? Tidak terlalu berisik Ma Bro. Oke. Okay? Suaranya dia tuh tidak terlalu berisik. Oke. Okay. Oh my god Ma Bro ya. Kita langsung ganti kali ya. Kita langsung ganti ke GKS Wanderer. Oke, okay, let's go. Let's go, Mabro. Waduh, enggak, itu retem, Mabro. Wonder enggak kayak gitu ya. Itu salah Ocha doang gitu tadi barusan. Wonder tuh sakit banget, asli dah. Oke, jadi kita ngumpet sini aja dulu. Kita ngumpet sini, Mabro ya. Oke, Ocha multi dulu. Oke, Ma Bro. Ya, Shock RC-nya kok gak kena. Pokoknya Wanderer itu harusnya lebih enak sih ya, Ma Bro. Ya, emang. Harusnya, emang ya, gak harusnya juga sih. Maksudnya secara dari bentukan skinnya ya. Ini Iron Set-nya tidak nutupin banget. Oke, tidak seperti GKS Unicorn. Enak dia pokoknya nih. Mana nih musuhnya, Ma Bro ya? Belum terlihat. Oke. Kan mantap mah bro. Di sini ada orang BTW. Oke mah bro. Ya, sayang sekali ya Shock RC Ocha udah Ocha keluarin nih mah bro ya. Oke. Kita bandingin terus sampai kalian puas mah bro, oke. Kita banding-bandingin terus ya. Kalau ngomong atuh aduh diajak ngomong gitu. Charlie, we captured A. We're capturing B. We've taken the lead. Oke, mau kita bawa ke atas. Ada orang di atas sepertinya. Nah, kamu jangan macam-macam ya dengan unicorn saya ini. Sangat sakit ini unicornnya ya. Wait. Oke, mati dia. Mati aja dia, Mabro ya. Mantap. Oh, kan ngalangin banget kan kalian lihat sendiri. Kalian lihat sendiri ya. Itu ngalangin banget kan. What the heck? Ada trofi, Mabro. Oke. Kita pakai lagi. Tuh kan, ngalangin. Sangat ngalangin sih menurut Ocha ya. Walaupun seharusnya emang dikasih. Sangat enak banget nih. Hostile hunter killer drone inbound. Oke, mantap. Untung saja dia miss ya. Kalau shotgunnya tidak miss, peluru keduanya Ocha pasti mati. Oke kan, sakit banget ini. Ocha sudah review sebelumnya Wanderer ya. Sangat enak banget kalau Wanderer ini. Oke, mantap mah bro. Kita langsung aja keluar Shock RC. Waduh, Ocha sampai bingung mau nembak yang mana duluan ya, Mabro ya. Oke.
Ini sebabnya kalian harus beli skin Wanderer, kenapa? Ya kalau GKS benar-benar meta ya, kalian yang punya Wanderer tuh sangat diuntungkan sekali. Ya, dimanjakan oleh skinnya yang bagus. Dan gitu yuk, Aeron Sight-nya tuh ya lumayan enak mah bro ya. Tuh, kalian lihat sendiri, Aeron Sight-nya sangat mantap. Bentukannya tuh oke, okay. Ini Ocha suka banget kalau Aeron Sight-nya begini ya. Nembaknya tuh bisa on point sekali. Gak logis Ocha. Jai, kita say goodbye dulu sama teman kita ini. Dadah bro, thank you ya bro. Anjay. Oke, mabru. 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 Mantap kali mabru. Mabru, mabru. ETW yang tadi ngomong cantik. Bukan mabru, mabru. Cewek, cak, cowok. Oh, iya. Oke, mabru. Makasih lu ya, Cak. Oke, Cak, ya. Enggak, gua lagi record, tapi nggak tahu nih ke-record apa nggak. Error mulu dari tadi. Aduh, bang. Bismillah, masuk konten. Amin. Amin. Mabru. Mantap mabru ya, MVP nih mabru ya, Ocha langsung let's go mabru ya. Kalau kalian mau lihat attachment-nya oke, langsung aja Ocha kasih lagi nih mabru. Oke, let's go. Oke mabru ya, ini dia attachment-nya, kalian bisa lihat nih gunsmith-nya mabru ya. Oke, Ocha pakai Monolith Suppressor, Ocha Marksman, Ocha Tactical, 40 round extended magazine, Grenade Grip Tape. Ya ini pokoknya cocok banget buat middle range ya. Dari short range sampai middle range, long range-nya lumayan dikit-dikit lah ya, tapi nggak jauh-jauh banget lah kalian nembak. Kalau diadu sama LMG ya tolong jangan dilawan kalau LMG, chemistry jauh banget ya, karena pelurunya kemungkinan nggak terlalu nyampe karena ini senjata SMG gitu ya, Pak Bro. Oke. Ya pokoknya gitu aja ya kesimpulan dari skin ini di antara kedua ini menurut Ocha ya, semuanya itu enggak ada apa ya? Semuanya itu sama aja, enggak ada yang nambah-nambah damage ya. Sama seperti skin-skin lain pada umumnya ya, karena emang enggak boleh. Kita tuh harus benar-benar sama fair gitu ya. Play-nya fair, oke. Dan soal skinnya bentukannya doang sih, Ma Bro ya, oke. Kalau yang mau pakai Wanderer ini sangat diuntungkan kan menurut Ocha. Iron Sight sangat oke banget ya. Oke, kalau kalian mau gacha silakan, oke. Silakan banget, Ma Bro ya. Ini juga skinnya lebih laku daripada yang GKS ini, Tactical Unicorn ini. Ocha berasa Ocha doang yang punya ya. Karena jarang banget Ocha lihat pada punya. Karena waktu itu Ocha juga gachanya ini iseng loh, soalnya. Apa ada waktu itu dibeli Rimo buat review, Ocha lupa, Ma Bro, oke. Iya, pokoknya dibeli Rimo dah. Oke, Ma Bro, kayak gitu aja untuk video kali ini, Ma Bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga, Ma Bro. And yep, see you, Ma Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.